ternyata ini masalahnya. Di Wikipedia mulai tanggal 22 Januari ya, sehari sesudah peristiwa di acara di ILC tadi ya, itu diubah oleh akun anonim. Jadi sejarah tentang PBB diubah dengan kabar bohong, dengan berita bohong yang menyatakan kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu didirikan di Bandung di gedung Isola di daerah Lembang.